Ya, kabar gembira hari ini tanggal 18 bulan 9. Kita opening Auto Netcare Bintaro. Itulah Auto Netcare Bintaro. Kali ini bengkel yang di sini tuh jauh lebih proper. Jadi ini bukan hanya disiapkan buat Auto Netcare, tapi ada Auto Net yang lainnya akan coming soon di bulan depan. Apa aja tuh? Kita lihat kejutannya. Jadi sementara di sini kita hanya menerima detailing, cleaning, undercarriage, gitu-gituan lah ya. Nanti bisa lihat di Instagramnya Auto Netcare Bintaro. Ada package, super promo, special price dari kita. Kita sedikit tour keliling. Nah, begitu kita masuk di ruangan ini, sap, langsung. Ada manusia ngeselin. Ada manusia ngeselin. Manusia tukang cuan, tukang racun. Ya. Di sini, ini ada hidroliknya udah jelas, berarti tempat cleaning ya, tempat cuci. Terus, di sini bagian... Nah, kalau di sini tuh nanti disiapkan buat areal drying. Jadi untuk bersih-bersih lah ya. Bersih-bersih, clearing. Nah, ini kita ada ketemu sama Mas Iwan. Halo. Ya pastilah kalau nggak ada Mas Iwan, bukti. Tetangga. Terus ini kelihatan Parana. Terus ada yang kalian udah tahu lah ya, udah sering banget masuk di kontennya Pengepul. Siapa ini? Pak RT. Pak RT. Sekarang udah main Indosiar, RCTI sama apa lagi, Pak? Udah luar negeri. Jadi sekarang udah ke Hollywood. Hollywood. Udah masuk Hollywood. Ada Mas Hilman. Ya kan, salah satu di Auto Net Bintaro, tukang racun, manusia bukan tahu. Nah, ada Yong Motor dari Surabaya. Wih, datang semua. Ya, Yong Motor Surabaya, ada Dars Motor untuk perwakilan dari Jakartanya. Nah, ini Solar Guard, ya, dari grupnya Solar Guard. Ada Mencerna juga tadi udah pulang ya. Pulang. Ada beberapa tim tadi supplier udah pulang. Kenapa di sini nggak terlalu ramai? Kita nggak ngundang terlalu banyak. Karena di sini tuh kita ngundangnya itu khusus buat apa? Supplier. Supplier. Nah, khusus buat supplier atau ada rekan bisnis lah kita ngomong. Karena ini dalam masa transisi juga kan kita ngomongnya. Jadi nggak boleh terlalu ramai. Nah, kenapa Garasi Dim nggak ada? Belum datang. Belum datang. Seperti biasa dia datangnya menjelang sore. Oh. Ya, jadi Garasi Dim tetap. Ya. Kalau gue yang datang sore-sore, lu maki gue. Kau datang sore-sore, kau nggak ada otak. Kalau dia, aku maki dia, nanti aku dibeli moncongku. Moncongku langsung dibeli sama dia. Oke. Ya. Nah, ini areal dari coating kita. Wah, keren banget, Bang. Jangan dipuji, kami udah biasa dipuji. Asik. Oke. Okay. Nah, ini dibuat jauh lebih proper daripada Cibubur, jauh lebih gede, lebih bersih juga karena lokasinya tuh ngedukung banget. Ini desainnya keren banget, Jack. Iya, desainnya by Pengepul dong. Ya. Istri saya yang ngedesain, nanti kita masukin Instagramnya juga. Teman-teman mau ngedesain bengkel, mau ngedesain rumah, mau ngedesain apapun bisa, kandang ayam aja yang nggak bisa. Oke. Ya. Siap. Terus kita masuk lagi mantan. Ke ruangan sang mantan. Ruangan sang mantan. Ya, ini areal buat coating juga, bisa juga buat pemasangan kaca film Solar Guard. Ini, S2000 S-Tai by Pengepul Mobil ada di sini. Kenapa ada di sini? Karena ini punya Mas Hilman sekarang. Karena Auto Net Bintaro itu, Auto Net Bintaro itu ada 3 orang, ada saya, ada Mas Hilman, ada Mas Ridwan. Inilah salah satu maskotnya di
Autonet Bintaro. Jadi kalau teman-teman ketemu di jalan ketemu mobil ini bukan punya Jeki. Iya, punya Mas Hilman. Jangan kau tag lagi, makin enggak enak aku. Makin kau tag makin enggak enak aku nanti. Terima kasih Mas Hilman sudah menjaga si kuning dengan sebaik-baiknya. Seperti dia kalah. Keren, keren. Pol. Nah, pertanyaannya apa? Buat apa ruangan ini? Iya, buat apa, Jek? Coming soon Autonet titik-titik-titik. Ada kasih clue sedikit? Enggak ada. Something okay. Special. Something special. Nah, ini areal yang akan kita prepare buat areal boot nanti. Kita ada pengecatan juga di sini. Nah, nanti ada mungkin dari manajernya akan siapkan buat kita. Oke. Okay? Okay. Terus kita lihat nanti ada ruang tunggunya. Nah, gua kasih lihat. Kalau ditanya, di Autonet bedanya apa sih Autonet sama yang lainnya? Nah, kalau di kita itu tidak pakai bahan chemical yang berbahaya di Autonet. Makanya pengerjaan mobil agak sedikit lama. Kita nggak pakai HF, yang kimia keras banget buat kolong-kolong nggak ada. Karena kita bersihin secara manual tapi bersih banget. Supaya nggak mengganggu pekerjaannya, nggak mengganggu yang punya mobilnya. Bau juga. Karena ada orang sering detailing mobil bersih. Tapi begitu sampai rumah, 2 minggu kemudian karat-karatan. Nah, itu sering banget terjadi. Nah, di Autonet nggak bakal terjadi. Nah, ini kita lihat Max Ensign. Lagi-lagi kita pakai produk dari Max Ensign. Terus kita masuk lagi. Ini mesin kita disupport sama Dewalt. Terus kita disupport sama Manjerna untuk cucian seperti biasa. Cuci tanpa sentuh. By Grass. Made Grass. In Russia. Bukan Rusian. Kau Rusian kau otak kau miring nanti. Bahaya. Bahaya. Ada areal waiting room. Terus kita kasih lihat areal office-nya kita. Jadi kita kali ini bisa agak sombong sedikit ya. Mau kantor supaya kita kan rata-rata badannya agak gemuk nih di sini ya. Kita manjat sedikit. Nah, ini ada ruang sholat. Jadi semua disiapin, ada ruangan sholat juga. Jadi biar olahraga. Terus teman-teman, kalau misalnya detailing di sini bisa nunggu juga ya kan. Mau ambil pakai one day service ya di sini cukup nyaman. Bisa nginep juga di sini ya. Bisa nginep juga. Ngawur lu. Nah. Kalau di sini tuh bagian areal kantor. Nanti Regen kasih lihat nih. Halo. Masuk TV nih, Semangat nih. Masuk TV. Nah, ini ada Mas Isan, coachnya dari Mas Rikwan. KDRT ya sekarang ya. Kurang dana racing team. Mau sebanyak uang apapun kau kasih tetap kurang dana terus. Mantap. Dananya bakal kelebihan karena Pak Jeki udah mau transfer. Oh iya. Bisa masuk. Udah pulang aja kita ngomong gitu ya. Ini areal kreatif kita, office. Okay. Yang tadi waiting roomnya nggak kalah rapinya. Man. Terus yang sini ke sana area privasi lah, mess yang buat karyawan. Oh, biar di atas dong, biar mereka lihat gedenya gimana. Mantap, gila ya, mimpi apa lagi ya? 2018 pengepul mobil hanya seorang peserta di event modifikasi di Indonesia. 2019 kita mulai ngebuka bengkel, 2020 kita mendapatkan. Iya. Keren. Keren ya. Keren banget. Awalnya cuma pengepul, sekarang lu kalau makan apa kelihatannya enak ya. Iya. Kuliner keliling dunia ya. Itu Next Carlos, beda cerita. Kau jangan bikin emosi aku kau. Berarti kalau setelah video ini tayang, iya. Teman-teman udah bisa nyuci ke sini? Udah. Kita nyuci harian belum terima. Udah bisa detailing. Udah bisa detailing, cleaning. Nanti kita masukin pakai promonya. Kita ada pakai one day service juga. Mau home service juga ada, tapi kita lebih utamakan yang kesini. Jadi bisa lebih enak. Okay. Book your slot now, harga spesial yang kami tawarkan, semoga merasa puas juga. Cuci di Autonet Bintaro. Semoga rame dah. Semoga sukses rame. Sukses selalu. Lu sukses selalu. Yang baik datang, yang jahat pergi. Ya, kalau bahasa Medan, hoe lai paiki. Oke. Sampai di sini saja kita lanjut lagi next vlog. Gebrakan apa yang akan kita buat di bulan depan tentang Autonet, kita tunggu di sini. Dadah. Semoga usaha ini tidak hanya sekedar mencari profit, tapi bisa meraih berkah yang luar biasa, baik untuk seluruh keluarga besar dan juga customer dari Autonet Care. Terima kasih. Ayo, abis ini kita makan ya? Iya, makan. Makan, ada kopi, ada apa, kita bersantai-santai. Ya. Makan langsung hilang kau, Jack. Hah? Makan langsung hilang lu. Makan keliling Indonesia, cuy. Indonesia. Lagi rame orang. Oke.